Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 03.2.504 tanggal 19 Mei 2020 dan himbauan Bupati Lombok Timur nomor 338 -140/KBPD/2020 tentang pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di Kabupaten Lombok Timur. Kami, Pemerintah Kecamatan Mas Bage, dalam hal ini Forkopimcam, dalam rangka memutus penyebaran wabah COVID-19, kami menghimbau kepada masyarakat untuk 1. Tidak melaksanakan takbir keliling, 2. Agar sholat Id 1441 Hijriah dilaksanakan secara berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga terdekat. 3. Masyarakat diminta untuk senantiasa tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan seperti tinggal di rumah, gunakan masker, dan jaga jarak. Demikian himbauan kami untuk dapat menjadi perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Kecamatan Mas Bage mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.